Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, Kawal Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dengan video ini, saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mempertanyakan saya yang pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal. Karena saya sendiri sebagai pelapor, saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya, yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri, mengatakan bahwa, "Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu, karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Lantas apakah karena petunjuk dari Kajari saya harus dijadikan tersangka hanya untuk mendorong proses P21-nya Kuwu tersebut? Jadi di mana letak perlindungan untuk saya sebagai pelapor dan saksi?" Terkuaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi Desa Citemu, saya pribadi selaku Kaur Keuangan Desa Citemu, saya bersumpah Al-Quran atau disumpah apapun kalau saya tidak ikut menerima uang hasil korupsi yang dilakukan oleh Kuwu tersebut. Bahkan saya juga berani bersumpah kalau uang itu tidak pernah pulang ke rumah saya, satu detik pun tidak pernah. Selama proses penyelidikan yang hampir memakan waktu 2 tahun, dari waktu, tenaga, keluarga saya, terutama anak-anak saya yang jadi korban karena waktu saya tersita hanya untuk mengungkap kasus korupsi Kuwu Supriyadi. Jujur, anak-anak saya di rumah gak ada yang ngurus karena suami saya bertugas di luar.